Halo teman-teman, kali ini saya akan share video bagaimana cara menampilkan gambar dari handphone ke TV. Oke, langsung saja. Kali ini TV yang saya gunakan adalah Android TV. Langkah awal, kita hubungkan terlebih dahulu jaringan internet WiFi yang sama antara TV dan handphone teman-teman. Pastikan jaringan internet teman-teman stabil ya. Cara pertama adalah melalui Miracast. Biasanya Miracast sudah tersedia di handphone teman-teman tanpa perlu di-download lagi. Teman-teman tinggal klik aja lalu cari nama TV-nya. Oke, jadi ini teman-teman gambarnya sudah muncul ya di TV. Cara kedua adalah melalui Google Home. Aplikasi Google Home ini kalian bisa download di Play Store handphone kalian ya teman-teman. Setelah teman-teman download Google Home, teman-teman input nama TV yang tersedia di Google Home. Selanjutnya, teman-teman pilih transmisi layar. Oke, di sini sudah berhasil ya teman-teman. Oke, kita coba salah satu video aja ya teman-teman ya. Kita buka YouTube. Kita tes salah satu video. Random aja ya teman-teman. Berhasil. Oke. Kita pilih rotasi. Seperti ini ya teman-teman. Jadi Google Home ini kita gunakan ketika teman-teman nggak dapat Miracast di handphone teman-teman. Jadi kita tinggal download aja Google Home. Seperti itu teman-teman. Untuk Google Home ini teman-teman bisa download di handphone Android atau iPhone. Sudah tersedia ya teman-teman. Oke, gitu aja ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya teman-teman.